Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya di Liu Kanoko ya. Ini kali ini saya akan kedatangan bis baru. Apa itu bis barunya, kita simak ya. Ini ada mention hari ini jurusan Jepara, Bandung Express. Itu Bandung. Sebelah sana itu ada Gunung Harta ke Jepara juga. Pahala Kencana Bandung dan Jakarta ya di sini ya. Seperti biasa, ini kalau bis jauh pasti rata-rata berangkat jam 12 siang. Ah, ini Surya Bali nih. Ini jamnya Jepara juga. Yang bawa nggak tahu siapa. Iya. Itu bisa wes teko. Itu dari kejauhan tuh warna biru. Nah, biru kayak mention yang versi lama. Nah, ini Bandung Express berangkat, Pahala Kencana juga berangkat. Ini Dewata, weh, Jepara ngeri. Weh, DB Trans AC. Weh, lelelelele. Ini DB Trans. Ini drivernya Mas Yoyo. Mas Yoyo. Yo. Ya. Nah, ini Mas Yoyo. Ini sama Pak Son. Nah, ini armada nih, julukannya si Matupang ya. Mungkin pemiliknya marga Batak. Biasa. DB Trans. Oke, DB Trans. Ini drivernya Mas Yoyo. Ya. Batangannya apa? Mention waktu itu. Ini bodinya menggunakan Cedrus 3 SHD karoseri Adi Putro. Ya. Ini ya, Jepara Denpasar pemain baru nih. Weh. Kekar. Nah, ini DB Trans. Sekarang pemain Jepara udah nggak pincang lagi ya. Ini ada Surya Bali, DB Trans, Mansion, Gunung Harta. Gunung Harta yang sana tuh udah berangkat tuh Jepara. Surya Bali udah berangkat dua ya. Tapi yang premiumnya satu nggak ada. Biasanya yang situ Pantura, yang situ Transjawa. Dan petugas di supir biasa lah. Kalau ada bis baru pasti dicek-cek semua. Biar tujuannya agar apa ya, layak jalan atau enggaknya itu tergantung sama disub. Hah? Bis baru wajib konten. Yuk kita review interior dalamnya seperti apa ya. Kita lihat dulu. Weh, sampul tiketnya seperti ini ya. Weh, DB Trans. Dalamnya bagus. Penumpangnya hari ini ramai. Pemain baru tapi ramai. Dapat dua kali servis makan loh. Ini ada makanan juga. Harga tiketnya berapa? 330. 330 ya. Ini ya. Dapat servis makan dua kali. Ada dispensernya juga. Wih, mini banget dispensernya. Dan ini ada sekatnya juga ya. Kita lihat dulu. Dapat dua kali servis makan rupanya. Ini armadanya seperti ini ya, dalamnya ya. Bed cover cuy, gila. Setelannya tarling. Kursinya buatan Aldila nih, kalau kayak gini-gini nih.
total seatnya ada 8D. Kalau 8D itu 8 berarti 7 1 2 kayaknya 28 32 sih. Dilengkapi sama snack. Di sini ada toilet. Toiletnya juga terpisah loh. Wah, luas banget toiletnya, asli. Om, saya nak lanjut ke part 2 ya. Ini krunya sudah mulai masuk dan saya juga ingin ikut. Dan ini ada pengurusnya juga ya. Mas Fani. Hati-hati di jalan. Ya. Kita lanjut ke persiapan nih. Persiapan sini jaraknya sekitar 30 menit. Ini pakai Inno FK8 ya. Hampir aja. Oh, disalip sama GH. Wah, GH full full. Aku udah pernah nyoba ini. Wah, belum cuy. Bisa melanjutkan ke Jepara. Ya, oke ya guys.